Assalamualaikum semuanya, aku Fatin dan aku mau ngucapin thank you so much udah ngirimin templates yang sempat beberapa hari lalu aku kirim di Instagram story aku untuk kalian isi apa hal yang kalian syukuri dalam hidup ini dengan hashtag aku bersyukur. Dan sekarang aku punya beberapa yang bakal aku bacain dan ada di handphone juga. Jadi semoga apa ya, semoga punya kalian terbaca ya. Ini ada dari M underscore Sarurozi. Hashtag aku bersyukur masih diberi kesehatan serta kesehatan orang tua sehingga mereka masih bisa tersenyum saat melihat aku sukses nanti. Hashtag amin. Oh, ada hashtag aminnya juga. Siap. Oke, untuk M Sarurozi ini benar banget sih, karena kadang kita tuh lupa gitu deh, kadang kita tuh lupa kalau hidup tuh nggak cuman kita doang gitu. Kita tuh ada karena banyak orang sekeliling kita, karena orang tua kita, terus kita menjadi kita kadang karena sahabat kita juga. Dan kayaknya rasanya bakal super menyenangkan, super bahagia kalau misalnya di titik yang kamu pikir kesuksesan itu sudah dicapai, orang tua kita bisa kayak you go girl, kayak bisa sambil pasti bangga banget ya. Semoga bisa tercapai, amin. Ada lagi dari Kyungiel. Aku pribadi bersyukur masih diberi kesempatan untuk bernafas, diberi kesehatan, bisa bertemu orang-orang yang aku sayang tahun ini. Bersyukur bisa ketemu kamu, Fatin. Thank you ya. Okay. Apa ya? Aku juga bersyukur sih kalau aku pribadi bertemu sama orang-orang baru, karena aku tuh selalu berpikiran orang tuh kepalanya tuh benar-benar kita nggak pernah tahu apa yang dia pikirin, apa cerita, apa yang ada di dalam hidupnya dia gitu. Karena dari satu orang pun kita ketemu itu kadang bisa ngerubah hidup kita 100% gitu. Jadi aku selalu suka ketemu sama orang-orang baru walaupun awalnya agak ya benteng agak tinggi karena aku nggak terlalu orang yang kayak oh gitu. Tapi kalau ketemu orang baru tuh ya oh dia punya cerita ini, cerita ini. Jadi aku bersyukur ketemu kalian juga. Oke. Selanjutnya lagi dari Kals TN14. Aku bersyukur bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini dan momen paling bersyukur adalah saat kita bisa berbagi dengan yang lain. Jangan lupa bersyukur untuk nikmat setiap harinya. Hashtag aku bersyukur. Benar banget, karena kadang juga kita tuh lupa karena sudah ibaratnya alhamdulillah diberikan rezeki yang cukup oleh Tuhan. Terus karena kita lupa kita tuh di sini hidup nggak sendirian, kita berdampingan sama yang lain juga, dan mungkin yang lain tidak seberuntung kita. Dan kadang di satu sisi ketika kita mendapatkan rezeki dan kalau bisa berlebih, itu tuh sebenarnya memang hak mereka salah satunya. Dan kadang mereka itu kita lupa, oh manusia, sedangkan ada makhluk lain juga gitu, kayak hewan dan apa ya. Aku suka banget sih ketika kita bersyukur itu jadi ngingetin kita untuk malah semakin berbagi juga gitu sih. Alright, dari Instagram aku tadi ada nge-save juga beberapa di Hengpong Natso Jadul ini. Ada dari ZY_NM. Hashtag aku bersyukur bahwa aku diciptakan bukan hanya untuk tersenyum tapi juga menangis. Tersenyum bahagia bisa bermanfaat untuk semuanya. Menangis bersedih karena masih saja tidak luput dari salah dan dosa. Aku juga bersyukur selalu menemukan orang-orang inspiratif untuk aku berlaku lebih baik, dan salah satunya adalah kamu, Eva dan Ika. Oke, untuk ZY ini benar sih, menurut aku kebahagiaan itu kadang dibentuk dari nggak semuanya bahagia gitu. Kayak aku tuh sampai misalnya jadi penyanyi seperti sekarang, aku lihat dari talent show gitu, dan di talent show itu nggak semuanya lancar. Aku pernah tupa 100% lirik, aku pernah pasti dapat haters juga. Jadi untuk membentuk aku yang sekarang butuh susah payah dan kesedihan juga gitu. Dan kadang orang tuh pengennya ya, kita sih setiap manusia nggak mau, pasti selalu ingin yang lancar-lancar aja, yang bahagia-bahagia aja. Cuman kesedihan dan ketidaklancaran itu kadang membuat kita jadi kita dan even lebih kuat lagi. Oke, ada dari Twitter, ini ngomong gini, dari Fedri, @Fedri_ST7. Kumpul keluarga pas lebaran kak, karena jarang kumpul soalnya merantau jauh. Hashtag aku bersyukur. Kalau ini aku bisa relate tapi dengan yang versi mudik. Dan apa ya, kalau aku dulu sering diceritain sama ayahku, ayahku kan merantau ya, dari dia dari kuliah langsung merantau ke Jakarta. Jadi sering cerita gimana
kalau saudaranya semuanya mostly masih di kampung. Terus habis itu kalau aku mudik itu kan 2 tahun sekali, jadi ngerasain banget gimana kumpul tahu-tahu kayak ponakan yang masih kecil yang sih kemarin kayak cuma ada sekarang udah kayak lari udah bisa banget, jadi banyak banget yang berubah padahal cuma 2 tahun kalau dipikir-pikir. Tapi di saat kayak gitu tuh lagi kumpul itu kayak ngelihat perubahan mereka, ngelihat bagaimana sekarang keluarga kita makin besar, ada yang baru punya anak gitu, itu menyenangkan banget sih karena momen itu kan nggak selalu ada ya. Dan di saat kayak gitu kayaknya rasanya kayak apa ya, kayak menyenangkan aja sih. Kayak kalian tahu nggak sih Harvest Moon kalau udah jadi semuanya kan suka ya kayak kalau nggak main Harvest Moon nggak bakal relate sih. Lanjut lagi ada Huslina. Wah, Huslina Kunuk @Huslina46. Aku bersyukur punya atasan yang baik hati, teman-teman kerja yang baik, selalu mengingatkan ibadah dan selalu meringankan beban samanya. Alhamdulillah ya Rob. Dan aku juga bersyukur banget sama orang-orang yang memiliki apa ya, lingkungan yang mendukung passion dia gitu. Karena sering juga kan, maksudnya nggak jarang juga dapat banyak kejadian yang kayak kalau sekeliling kita tuh kayaknya competing gitu, kayak against each other, kayak mereka terus saya kayak gue harus jadi lebih baik, gue lebih baik, kenapa enggak kita semua sama-sama menjadi lebih baik gitu. Dan lingkungan kerja yang kayak gini menurut aku nggak bakal bikin stres, terus juga rasanya tuh pengen memberikan yang lebih baik bukan buat lomba tapi untuk karena I know I can do better gitu, jadi nggak negatif gitu. Dan ini bagus sekali sih, selalu mengingatkan ibadah lagi, jadi insyaallah masuk surga berbarengan ya, amin. Okay. Itulah ada beberapa yang aku bacain, sebenarnya masih ada beberapa lagi cuman yang lainnya panjang banget, tapi intinya di sini adalah semoga kita semua selalu ingat untuk bersyukur dan selalu memberitahukan yang lain juga untuk apa ya jadinya friendly reminder untuk kita semua untuk bersyukur, karena kita nggak bakal jadi kita yang sekarang kalau kita nggak bersyukur dan menghargai setiap proses yang ada. Bye bye. Okay, teman-teman, jangan lupa untuk selalu dengerin Bersyukurlah. Kalau bisa request di mana aja. Terus kalau kalian mau dengerin juga bisa di setiap music platform yang ada. Terus kalau kalian mau nonton video liriknya juga bisa langsung ke YouTube Sony Music Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk tungguin part keduanya dari video ini karena nanti bakal lebih banyak lagi keseruannya. Terus kalau kalian udah nonton, jangan lupa juga untuk subscribe channelnya di Urban Asia. Bye-bye. Thank you.